Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, selamat datang di channel Kedades Komputer. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melihat baterai health di HP Oppo, teman-teman ya. Ini cocok banget buat Anda yang ingin membeli HP-HP second ya. Jadi kita bisa ngelihat apakah HP ini drop ataupun tidak. Oke, teman-teman, bagaimana caranya? Nah, sebelum kita lanjut kepada video tutorialnya, jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Kedades Komputer. Nah, oke, buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Kita langsung saja kepada tutorialnya, teman-teman. Kalau kita ngelihat di menu Apple Device, kemudian di sini ada juga baterai, teman-teman ya. Jadi kita tidak menemukan fitur untuk melihat kondisi baterai. Kondisi baterai itu kesehatannya berapa sih? Nah, ini tidak bisa kita lihat di sini, teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalkan sudah tidak ada fitur yang bisa membantu kita untuk melihat ini, maka salah satu caranya adalah dengan menambahkan aplikasi. Nah, jadi kita klik di bagian sini di Google Play Store, teman-teman. Kemudian kita ketikkan di sini salah satu aplikasi untuk melihat baterai health itu adalah AIDA 64 ya di sini. Nah, di sini kita install ya. Kita install, teman-teman. Nah, kemudian kalau sudah kita install, kita buka. Nah, di sini ya. Jadi kita bisa ngelihat tidak hanya baterai saja kan, tetapi kita bisa ngelihat sistem, kemudian CPU-nya, kemudian display-nya, network-nya, baterai, Android, dan sebagainya, teman-teman ya. Jadi apa ya, untuk ngelihat jeroan dari HP ini ya. Jadi kalau Anda mau beli HP ya, second ya, jadi Anda salah satu yang harus Anda lakukan ini adalah untuk mengecek-ngecek di bagian sini, termasuk salah satunya adalah baterai health. Nah, di sini kita cek. Nah, di sini ya, power resource itu adalah baterai, kemudian levelnya 39. Ini di sini, teman-teman ya. Nah, di sini ya 39 sama 38 ya, sama ya. Di sini adalah status not charging, health in good. Ya, jadi kalau good ini berarti kondisi baterainya itu masih bagus ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini teknologinya dan sebagainya ini ya bisa kita lihat. Jadi seperti itu caranya, teman-teman ya. Cukup pakai AIDA 64 ini, Anda sudah bisa mengetahui semua kondisi dari hardware yang ada di HP Oppo kalian. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya berikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.